Tuber, hari ini saya tepat di tempat persembahyangan Kempe 6 Kalukan Tuber. Saya bersama Bapak Neng. Bapak Neng mau melakukan sembahyang kepada arwah leluhurnya. Disinilah kawan-kawan kita Vietnam dulu pengungsian itu dimakamkan atau dikebumikan kawan-kawan itu Ber. Mereka mengungsi dari Vietnam karena perang saudara yang berkecamuk kawan-kawan itu Ber. Ini dia salah satu bapak saksi hidup. Bapak ini dulu pernah mengungsi di sini. Bapaknya ini adalah salah satu saksi hidup bahwa bapak ini dulu pernah mengungsi di sini antara tahun 91 sampai 95. Di Vietnam dulu berkecamuk perang saudara kawan-kawan Tuber. Di Vietnam dulu mereka saling membunuh. Makanya mereka mengungsi ke lautan segala macam. Akhirnya mereka sampai di Batang Galang. Galang kawan-kawan Tuber, jembatan 5 kawan-kawan Tuber. Sekitar 65 km dari pusat kota Batang kawan-kawan Tuber. Sebentar kita akan blok. Paknya ini kawan-kawan itu Ber. Sebentar Pak. Just a moment. Kawan-kawan itu Ber, saya Samuel Senipar, Pak Neng dan Pak Maslan Translator Vietnam kawan-kawan itu Ber. Bapak ini baru saja datang dari Vietnam. Saya yang menjemput kemarin 4 hari yang lalu di Terminal Ferry Batam Center Internasional kawan-kawan itu Ber. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan YouTuber, hari ini saya menjumpai kawan saya lagi yang dari Vietnam, kawan-kawan YouTuber. Mereka di atas. Kawan saya itu membawakan saya baju Mercedes Benz asli buatan Vietnam, kawan-kawan. Ini ada Mercedes Benz Vietnam, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, kawan saya lagi melakukan jarak, kawan-kawan YouTuber. Mereka ada 3 orang yang asli Vietnam, kawan-kawan itu Ber. Mereka baru datang tadi pagi, kawan-kawan itu Ber. Mari kita vlog, kawan-kawan. Ini dia nama makamnya, kawan-kawan itu Ber. Nyat Trang Galang. Disinilah arwah-arwah makam-makam sahabat-sahabat kita dulu yang berperang, yang diliputi perang saudara di Vietnam, kawan-kawan itu Ber. Nyat Trang Galang. Nah, Abu. Ini mai nyai. Eh, hôm nay nhỉ. Ini mai người ta tao không buông người ta lắm. Bên này nghĩ là mà còn làm gì nữa, còn làm gì nữa. Lại mà ai sơn lại mấy người mấy nhóm vừa chân nhóm cho bên đó à gọi là chưa biết này hả à là cái gì vậy ấy biết đâu. Rudy, panggil naik Rudy. Kawan-kawan YouTuber, inilah kawan-kawan saya yang dari Vietnam. Sementara mereka lagi melakukan sembahyang di makam kawan-kawannya YouTuber. Ya, coba panggil. Ya.
ini adalah pemakaman Vietnam, di mana dulu di Vietnam terjadi perang saudara kawan-kawan itu, Ber. Mereka diungsikan ke Batam. Dari kalau mereka pakai perahu kayu kawan-kawan itu, Ber, yang dijejali dengan ratusan penumpang yang tidak sepaham kawan-kawan itu, Ber. Di sinilah yang meninggal itu dikebumikan kawan-kawan itu, Ber. Nanti kita pok tempat mereka di campnya kawan-kawan itu, Ber. Kawan-kawan itu, Ber, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebagian ratusan makam orang Vietnam yang mengungsi dari Vietnam karena berkecamuk perang saudara kawan-kawan YouTuber. Sedih rasanya mendengarkannya kawan-kawan YouTuber, tapi itulah kenyataannya. Kawan-kawan YouTuber bangsa Vietnam dulu mengungsi dari Vietnam ke Galang Batam adalah memakai perahu perahu layar ini, kawan-kawan YouTuber. Satu perahu muat sampai 200 orang dipaksa, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan saya yang dari Vietnam sedang mempersiapkan bakal-bakalan untuk sembayang mereka, kawan-kawan YouTuber. Pak Nying melakukan sembayang di depan kubur atau makam sahabatnya, kawan-kawan YouTuber. Anh chụp hình em tặng anh gửi qua cho người kia. Cái máy đâu? Đây cái máy này hả? Cái máy anh đó, rồi lát anh gửi qua cho em. Dạ. Chụp ở đâu? Chụp hình em nè. Chụp đứng từ xa chụp lại rồi nè. Vậy là thấy rồi. Dan bapak ini adalah salah satu yang pernah tinggal di sini. Ada lebih cek nama 90, 91, 92, 91, 93 sampai 93, Pak. Dari tahun 91 sampai 93, kawan-kawan YouTuber. Sekarang bapak ini telah menjadi seorang sukses, kawan-kawan YouTuber. Bapak ini adalah saksi nyata bahwa bapak ini pernah di sini, kawan-kawan YouTuber. 91 sampai 95, kawan-kawan YouTuber. Di sini bapak ini tinggal dahulunya, kawan-kawan YouTuber. Saya bersama seorang translator. Camp X, camp pengungsian Vietnam. Đây vô đây nè, anh Nhật ở ngay góc này nè. Đi vô trong đó là chỗ của ông Nhật á. Di sebelahnya tempat. Nia Trang Grape.
kawan-kawan YouTuber, ini adalah makam kawan bapaknya ini, kawan-kawan YouTuber yang masih utuh di galang kawan-kawan YouTuber. Mereka dulu di sini tahun 91 sampai tahun 95 kawan-kawan YouTuber. Ini adalah kenang-kenangan terpahit dan terindah untuk bapaknya yang kawan-kawan YouTuber. Bapaknya yang lagi sembahyang di makamnya kawan-kawan YouTuber. Samuel Janipar, YouTube channel. Anh nói chuyện, anh nói tiếng Việt đàng hoàng. Tiếng Việt hả? À, anh nói tiếng Việt quăng lên Tubi mà. Gia là anh nói tiếng Việt vô. YouTube á, lên YouTube. À, YouTube. 8 giờ tối à, 8 giờ tối nay tao đang trên tôi à. Hari ini libur dia. Semalam dia kerja. Inilah bapak ini kawan kami sebagai translate di Vietnam. Một tuần nữa em sẽ vòng qua đây. Hả? Một tuần nữa em sẽ vòng qua lần nữa. Một tuần đây hả? Tại em đi xuống qua đây xuống. Kawan-kawan YouTuber, mereka dulu mengungsi pakai ini kawan-kawan YouTuber. Halo? Kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan saya ini lagi sembahyang di makam kawannya kawan-kawan YouTuber. Alan cepat naik saya pak Alan. Ya ya. Ini adalah sebagian ratusan makam orang Vietnam yang mengungsi dari Vietnam karena berkecamuk perang saudara kawan-kawan YouTuber. Sedih rasanya mendengarkannya kawan-kawan YouTuber, tapi itulah kenyataannya.
adalah salah satu yang pernah tinggal di sini. Ada cek nama? Nama 99192. 9193 sampai 93, Pak. Dari tahun 91 sampai 93 kawan-kawan YouTuber. Sekarang Bapak ini telah menjadi seorang sukses kawan-kawan YouTuber. Bapak ini adalah saksi nyata bahwa Bapak ini pernah di sini kawan-kawan YouTuber. 91 sampai 95 kawan-kawan YouTuber. Di sini Bapak ini tinggal dahulunya kawan-kawan YouTuber. Saya bersama seorang translator. Kem X Kem Pengungsian Vietnam. Nah, yo rai nah anyo kang ai om lai nah. Di trong đó là chỗ của ông Nhật á. Thì sebelahnya tempat